waktu kita nyalain, dia berwarna hijau di angka 0. Ini indikator bahwa setrikanya itu nyala. Jadi ada angka 0 sampai angka 3. 1, 2, 3 itu suhunya. Di sini aku mau pilih suhu di angka 2 aja, di sedang-sedang. Nah, ini proses mengecas ya dia. Jadi lampunya ini akan kelap-kelip sekitar 30 sampai 1 menit. Nanti kalau dia udah panas, nah ini dia nggak kelap-kelip lagi karena dia udah panas. Terus kita mau pilih yang mana? Tanpa uap, uap rendah, atau uap tinggi? Di sini saya mau pakai uap tinggi karena mau coba setrika yang bahan kaos. Ini di uap tinggi, temperaturnya di angka 2.